Hello Art, welcome back with me and the Sumo, and we are the... Oke okay guys, jadi kita kedatangan lagi Ignis dari Jakarta, dan tadi datangnya jam 12, ini jam 5.24, udah mau beres, tinggal satu lagi yang belakang kanan ya. Jadi ini salah satu Sumo R full spec, alias semua yang kita punya buat Ignis dipasangin semua. Apa aja tuh, yuk kita lihat yuk. Pertama, ada add-on kanan kirinya, itu dari semua basic juga dapat ya. Terus ini ada front lip di tengahnya, jadi nggak kosong. Terus side skirtnya tetap dibikin gini, kenapa? Supaya ini nggak ciuman sama trotoar guys, aman banget nggak ciuman. Terus di belakang kalau yang full spec tuh ada add-on ini, sama juga dapat juga, ada diffuser tengah. Dan ada knalpotnya guys. Kalau buat yang kepo-kepo suara knalpotnya, kita udah pernah bahas, itu ada di video-video sebelumnya. Cari aja Ignis Earth Auto Concept, pasti ada videonya. Oke, terus untuk di luar modifan kita, yang pertama tuh dia ada spoiler, terus ada ducktail. Setuju gak nih kita bikin beginian? Setuju dong, gue pengen bikin. Terus pelek ganti nih guys, pakai 17, bannya 205-45, yang 17, dan peleknya, ingat pelek, ingat HSR, jadi peleknya pakai HSR yang 17. Ini yang tipe strip 2 strip Z, nggak tahu tipenya. Oke, terus dia ada garis anti chrome juga di sini, harusnya nggak ada. Terus ada garis chrome Ignis lagi di sini. Terus ini tipenya yang GX ya, kalau GX itu yang ada overfender guys. Jadi kalian kalau yang nggak ada overfender itu yang GL. Terus ini bukan sembarang Ignis guys, bisa dilihat interiornya. Ini adalah Ignis dengan mobil terbanyak di dunia. Nah, tuh banyak banget. Terus ini udah full audio, nanti gue bahas juga di belakang. Terus ini head unitnya udah pakai Pioneer. Pioneernya juga udah yang Bluetooth, udah yang bagus punya deh, yang udah Apple CarPlay. Terus joknya udah di-retrim hitam dengan red stitching, dan ada jahitan merah, itu red stitchingnya. Terus ada pipa-pipa merahnya juga, gue gak tahu sebutannya apa deh, pokoknya merah hitam mobilnya. Lampunya juga merah juga nih, keren banget. Terus yang gue bilang tadi, mobilnya udah full audio. Oke guys, ini bisa lihat ya masangnya, ini sela-selanya kita sealer supaya dia nggak berjamur dalamnya, dan kuat banget, nggak bakal gampang lepas bodi kita, jadi terang aja. Oke, buat belakang, nah ini dia. Jadi dia ada semacam dioramanya juga gitu. Ini kayak jalan tol gitu ya. Ada kabel-kabelnya gitu ya. Terus ada lampu di sana hidup. Ini ada tamannya. Lucu banget, keren banget. Terus dia udah pakai subwoofer juga di sini. Ini mereknya kagak ada. Terus powernya nggak ada merek juga. Dibuka covernya. Tapi overall boxnya gue suka banget. Ini keren banget boxnya. Jadi ini ada trotoarnya juga di sini. Gue nggak tahu ini tukang audionya atau ownernya sendiri yang bikin, tapi ini kreatif banget dan keren banget. Jadi lu lihat ke dalam mobil gitu ya, kayak wow, amazing gitu. Jadi kayak lu nggak flat audio doang, lu ada something-nya lagi. Dan ini ada lampu kotanya semua guys, bisa dilihat ya. Gimana sih caranya lepas? Kalau kalian lihat, ini tuh ada lampu kotanya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini ada lampu kota di sini. Itu ke jalannya, ke mobilnya. Terus dia di situ ada taman. Ini ada jalannya gitu, keren banget. Dan ada trotoarnya, keren banget. Terus di sini ada dibantu lagi Twitter di belakangnya guys. Jadi gua asumsi gua dia pakai two way, dua set di depan dan di belakang Twitternya. Jadi buat kalau lu dengerin di belakang dia lebih enak, jadi kuping lu harus rada gini dikit sih, tapi oke okay, keren banget. Yang gua paling suka tetap diorama di belakang ini, dan rapi banget orangnya.
keren lah pokoknya gue salut. Dan ini tetap manual ya, nggak salah beli. Kalau yang matic ya kagak enak guys, pengalaman. Oke, ini gue berusaha pasang lagi ya. Bentar, ini masuk dulu sini, sini. Nah, kok gue bego ya dari tadi gak begitu. Sip, sip. Terus ini dicolokin lagi ke atas. Jadi ngebuka dioramanya biar kelihatan. Dan ini diukur pas banget. Cover bagasi itu tetap bisa dipakai. Itu gue juga suka. Kalau gue sih pasti, yaudah covernya buat copot aja, buang aja. Nah, kalau ini tetap dipikirin dia pakai cover bagasi sehingga kalau kalian mau taruh barang di sini tuh masih bisa, barang-barangnya enteng. Jadi keren banget orangnya, ownernya gue salut. Oke, jadi ini dia guys, si Ignis Sumo Fair One yang complete package. Jadi kalau kalian mau yang kayak gini, itu harganya 8.500.000 cengkreng. Kalau yang nggak pakai diffuser belakang dan knalpot, itu harganya 6.000.000 cengkreng. Dan terus kalau kalian nggak mau pakai lips depan juga, jadi yang basic, cuma ambil yang samping-sampingnya doang, depan, belakang, kiri kanan, tapi yang samping, itu harganya 4.500.000 cengkreng. Nah, kalian bisa ngecek langsung di Earth Garrison Store atau cek juga tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50k subscriber. Tuh si Abu, gua pengen potong-potong habis dia bang, tolonglah bang, bantu kita bang gitu. Oke, jadi ini dia proses terakhir ya setelah disealer. Dibantu baut juga, di sini ada baut guys. Tuh. Nah, jadi kuat banget dan kalian bisa DIY masang sendiri kayak kemarin salah satu customer gua dari Bali, dia pasang sendiri. Jadi yang butuh kalian butuhin apa tuh? Pertama ada sealer cengkreng, terus obeng cengkreng, terus ada baut cengkreng, terus amplas kalau ada gosok-gosok dikit lah ya, itu biar pas banget cengkreng, terus bor cengkreng. Jadi udah, kalau kalian punya itu semua di rumah bisa masang pasti banget karena ini body kitnya fit right away. Kalian bisa lihat ini rapet banget. Dan sela-sela ini memang pasti ada, karena kalau nggak ada pasti ngebaretin body kalian. Maka dari itu sela-sela kita tutup pakai sealer supaya nggak ada jamur di body standar mobil kalian. Jadi pas lagi kalian standar ini, misalnya, ah oh, gue mau jual lah body kit, gue sayang banget nih, dan body kit bisa dijual kan. Jadi dicopot, bersihin, voila, udah jadi stok lagi. Jadi kita benar-benar nggak ngerusak standar gitu loh. Jadi kelemahannya di Inggris cuma satu, knalpotnya ini harus dipotong kalau katanya mau pakai yang ini. Cuma itu kita udah langsung bikinin klem. Jadi kalian mau kalau mau standarin nanti tinggal las lagi, las lagi, tinggal copot dua baut, las lagi dua baut. Jadi udah kayak mobil expander gitu guys. Kalau ini soalnya sambungannya cuma di depan, jadi sayang banget harus dipotong nih. Soalnya kalau ganti pipa kalian misalnya mau pulang bawa knalpotnya udah nggak bisa. Kalau kita makanya ngakalin pakai klem-kleman itu, jadi udah aman banget deh. Kalau kalian beli berikit di kita deh, knalpotnya juga ini jadi bolt on karena kita bikinin bolt onnya gitu. Oke, jadi ini tinggal masang belakang kanan doang. Pokoknya nanti pantengin aja. Kita bakal share semua fotonya ada di Earth Garrison Store. Kalian boleh lihat atau di YouTube ini mudah-mudahan udah cukup jelas ya. Oke, jadi mungkin dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best. See you guys. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita peregangan dulu. Ya, kita peregangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa gak guys? Gimana? Menurut kalian setuju gak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys. Mau bikin satu jari udah nih? Satu jari, oke. Lu kan berhubung berat tuh kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gue yang angkat. Gue langsung aja, mentang-mentang gue yang paling kuat di sini guys. Gue pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini center helm. Oke, lu puter ke kiri, gua puter ke kanan. Satu, dua, oh. Guys, jadi ini adalah kelebihan dari Duraflex guys. Jadi ini benar-benar elastis dan tentunya ringan. Kenapa kita di sini mewujudkan produk seperti ini? Karena satu, kita namanya punya mobil, nggak mungkin lu
gasruk ya, itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain paper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa diuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa diuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan pasti. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi ini paper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat paper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya buat ini earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Kaisia.